Mulai kapan? Ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib. Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Mulai kapan? Ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib. Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda bawa apa di sini? Tapi itu semuanya kenapa? Karena kami dididik untuk menghargai muhibbin. Kami dididik untuk menghargai muhibbin. Kami tidak pernah ambisi dengan jabatan PNKB. Kami tidak ambisi dengan istihar. Silahkan Anda ambil semuanya. Kami tidak itu. Kami tidak pernah dididik untuk benci kepada siapapun, hatta kepada musuh. Tahukah Anda Sayyidina Husin datuk kami disembelih, saudara? Sayyidina Hasan datuk kami diracun, saudara. Sayyidina Ali dibunuh. Tapi bagaimana mendidik kepada anak cucunya? Menuntut gisos enggak, saudara Sayyidina Ali Zainal Abidin? Menuntut gisos enggak, malah yang dipikiri anak cucunya, diajari sampai menjadi orang-orang yang soleh. Karena itu habaib ini kalau dicaci biasa, bahkan dibunuh biasa. Dan kami tidak akan mengajarkan kepada cucu kami bunuh mereka yang membunuh kami, enggak akan. Karena itu adalah didikan orang tua kami. Cuma Anda memang diperintahkan cinta kepada kami, bukan untuk kami membanggakan diri, bukan untuk menyombongkan diri, tapi itu kewajiban daripada Allah. Dan kami harus tahu diri para habaib. Bukan kami untuk melecehkan dan menghinakan muhibbin, tidak. Tapi kita wajib untuk menghargai muhibbin. Kita wajib untuk menghargai muhibbin. Kita cinta itu muhibbin. Kita harus perhatikan itu muhibbin kepada kita. Bahkan sampai di hari kiamat, insya Allah kami akan menjadi saksi bahwa Anda cinta kepada habaib di hadapan Nabi, di hadapan para habaib. Karena itu tetap ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang ngajari yang bertentangan ahli sunnah wal jamaah, tolak siapapun dia. Tetap sampai mati insya Allah menjadi orang ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.